Pemirsa sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya selama 9 hari, bocah perempuan di Cianjur ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad bocah berumur 8 tahun ini ditemukan warga dengan kondisi sebagian tubuh telah menjadi tulang. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, jasad bocah perempuan ini ditemukan di semak-semak di sekitar kawasan Pantai Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Kamis pagi. Saat ditemukan warga, kondisi jasad yang sebagian sudah menjadi tulang belulang ini masih mengeluarkan bau tak sedap. Saat melintas di sekitar pantai, warga yang sempat curiga kemudian memeriksa semak-semak hingga akhirnya menemukan sesosok mayat bocah yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Warga lalu dengan cepat melapor ke Mapolsek setempat hingga jasad bocah ini pun dibawa oleh pihak kepolisian. Belum dapat dipastikan penyebab kematiannya, namun dari hasil pemeriksaan awal, terungkap bahwa bocah berusia 8 tahun ini merupakan korban hilang atau sempat dilaporkan pihak keluarga 18 Juli lalu. Korban diketahui bernama Susan, anak pasangan Sudirman dan Imas, warga kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Hilangnya bocah perempuan ini berawal saat akan diantar oleh saudaranya pulang ke rumah setelah bermain. Namun saat belum sampai di rumah, ia meminta untuk diturunkan dari motor lantaran ingin kembali bermain di rumah saudaranya yang lain yang tak jauh dari rumah korban. Namun korban tidak ditemukan di rumah saudaranya hingga dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Jasad bocah perempuan ini kemudian akan dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk diotopsi. Sementara hingga kini, polisi masih belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas tewasnya bocah perempuan berusia 8 tahun ini. Betul, beberapa hari kebelakang, sekitar 7 hari kebelakang, 6-7 hari kebelakang, ada yang melaporkan kehilangan anak kecil. Kami juga dari pihak Polsek Agrabinta berupaya dengan stakeholder yang ada berupaya mencari beberapa hari sampai 3-4 hari mencari, namun hasilnya tidak didapat. Heri Setiawan, Bandung TV.